Hai, assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Amanz. Nisa kembali untuk diary Amanz dan kali ini Nisa ada peranti baru. Tak ada baru sangat tapi agak baru untuk dikongsikan dengan penonton video Amanz. Sudah beberapa ketika Nisa tidak ada video dengan peranti sebab Nisa pergi ke Tokyo untuk bekerja untuk cover satu event. Tapi itu nanti Nisa akan ceritakan dalam episod dari Amanz yang seterusnya. Hari ini kita nak bercakap mengenai peranti yang baru saja dilancarkan pada awal September yang lalu, iaitu Acer Aspire Switch 11V. Aha. Ini dia sebuah peranti yang bukan komputer, bukan laptop tetapi ianya peranti dua dalam satu, ultra mudah alih, ultra portable. Lebih kepada tablet tetapi ia didatangkan dengan keyboard. So kita tak boleh cakap dia tablet, tapi dia not fully laptop jugalah. Mari kita buka. Apakah di dalamnya? Dan ini dia peranti Acer Switch 11V ini. Oh, masih di dalam plastik. Tak apa, kita buka. Skrinnya bersaiz 11.6 inci HD penuh dan ianya dilengkapi atau didatangkan bersama panel IPS untuk terjemahan warna yang lebih tepat, image, paparan image yang lebih tajam, lebih sharp dan juga untuk sudut pemandangan yang lebih baik. Tadi ni saya ada sebut dia didatangkan dengan keyboard dia kan, dan keyboard dia kejap. Aha, ini dia keyboard Acer Switch 11V. Jadi ianya seperti sebuah laptop atau komputer riba apabila ia disambungkan dengan keyboard ini, tetapi ia juga boleh digunakan sebagai tablet dan boleh sebagai display dan bermacam-macam dan bermacam-macam lagi sudut pandangan seperti anda mahu. Acer Aspire Switch 11V ini menjalankan Windows 8.1 dan actually sebenarnya model Switch 11V ini hakikatnya bukanlah sebuah model yang baru, tetapi ianya direka semula berdasarkan rekaan model tahun yang lalu. Jadi peranti ini datang dengan saiz yang lebih kecil, binaan aluminium yang lebih kukuh dan rekaan papan kekunci yang lebih kompak. Jadi ianya lebih mudah alih kerana saiz skrinnya yang hanya 11.6 inci lebih kecil berbanding komputer-komputer riba yang biasanya 13 inci dan ke atas. Ada komputer riba yang lebih kecil tetapi itu dah jadi macam netbook kan. Macam ni boleh menjadikan komputer riba. Dan rekaannya yang bagi Nisa, rekaan luarannya agak premium dengan kemasan aluminium yang tampak profesional dan juga menggunakan warna yang elegan seperti kelabu dan hitam. Ya. Yeah. Jika kita fokus kepada papan kekunci untuk Acer Switch Aspire Switch 11V ini, di sebelah kanannya terdapat sebuah slot USB bersaiz penuh dan juga ia dilengkapi dengan Microsoft Precision Trackpad. Menyokong sehingga 6 gerakan berbeza padanya. Jadi sebenarnya berbanding model sebelum ini yang dijalankan menggunakan chip pemprosesan Atom dan Haswell Core Y, Aspire Switch 11V ini dijalankan menggunakan chip pemprosesan Core M. Antara info lain mengenai Acer Aspire Switch 11V ini, ianya mempunyai 4GB RAM dan memori dalaman sebesar 500GB. Apa yang menarik perhatian Nisa mengenai Aspire Switch 11V ini, ianya mempunyai kamera di luar, kamera di hadapan dan kamera di bahagian dalam. Seperti kebanyakan tablet dan juga komputer riba yang biasa. Tetapi kamera di belakang ini, ia membolehkan anda untuk mengambil gambar apa yang ada di hadapan anda. Ada awek, ambil gambar.
Antara cara untuk memperbagaikan sudut pandangan bagi Acer Aspire Switch 11V ini, anda boleh memasangkannya secara terbalik keluar untuk mode display untuk tunjukkan pada orang. Senang, angkat je and then masukkan. Tering. Ataupun anda boleh gunakan ia sebagai pad, just hanya seperti ini. Sebagai 10. Tapi mode sudut pandangan 10 ini sebenarnya boleh juga kita gunakan untuk display, tunjuk pada orang. Sebagai notebook. Okay. Jadi bagi Nisa, rekaannya menarik. Tidak terlalu tebal. Dia ada himpunan dock yang agak compact di pada bahagian skrin. Di sebelah kanan skrin ada butang untuk kuasa, butang volume dan juga butang Windows. Rekaannya sangat menarik, minimalis dan Nisa suka tengok. Kalau untuk bekerja, bagi mereka yang selalu bekerja di luar, ini adalah pilihan yang agak baik sebab ianya agak ringan, tidak berat, boleh masuk di dalam beg, dalam backpack dan juga boleh dibawa seperti ini. Okay. Jadi kan secara keseluruhannya fokus pasaran untuk Switch 11V ini lebih kepada golongan yang profesional, golongan yang mencari sebuah orang kata apa, peranti mudah alih yang senang dibawa ke mana-mana tetapi dengan rekaan dan binaan yang agak baik. Jadi ini adalah pilihan antara pilihan yang untuk golongan seperti inilah. Biasanya Nisa akan memberikan impresi dan juga apa yang Nisa pendapat untuk peranti telefon pintar dan seumpamanya. Tetapi hari ini sebab laptop kan sudah macam Jadi itu saja mengenai Acer Aspire 11V. Untuk keterangan lanjut dan juga maklumat-maklumat lanjut mengenai peranti ini, bolehlah teruskan membaca amaz.my dan langgani saluran YouTube kami untuk pelbagai lagi video yang akan datang. Saya Nisa.